terus melalui di channel Praktek Tidak. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat alat buat suhu menggunakan microcontroller Arduino. Ada komponen yang digunakan adalah Arduino. Sini saya menggunakan Arduino Mega 2560. Serta kabel USB-nya. Lalu ada LCD di 2C. Kabel jumper secukupnya dan breadboard. Lalu ada resistor bernilai 4,7K menggunakan sebagai pull up. Pull up dimaksud untuk mencegah nilai clock sehingga dapat memastikan apakah kondisinya high atau low dengan menggunakan sejumlah arus yang kecil. Dan tidak lupa ada sensor DS18B20. Sensor ini dapat mendeteksi suhu dari -55 sampai 125 derajat Celcius. Dan mempunyai dua kabel warna merah, hitam, dan kuning. Merah ialah 5 volt positif dan hitam ialah negatif dan kuning ialah ampere out. Oke, langsung saja kita rakit komponennya. Untuk garis yang warna biru dan merah digunakan untuk positif dan negatif. Sepanjang garis tersebut saling tersambung, jadi cukup mencolokkan satu lubang saja. Untuk garis hitam di tengah, dia tersambung berdasarkan angka, sepanjang angka 1 dari huruf F sampai I. Jadi sepanjang angka ini saling tersambung. Oke, kita pasang resistornya. Dan sensor suhu. Untuk kabel positif, kita seri dengan resistor yang terhubung ke kabel out atau kabel output. Dan kabel hitam negatif terhubung ke terminal negatif warna biru. Lalu kita hubungkan ke Arduino menggunakan kabel jumper. Di sini ada pin power. Saya kasih yang 5 volt ke terminal positif pada breadboard. Di sebelahnya ada grounding. Kita hubungkan ke terminal negatif pada breadboard. Oke, jika sudah, kita jumper kabel positif yang terhubung di resistor ke terminal positif yang terhubung ke power Arduino. Dan kabel warna kuning atau kabel output kita hubungkan di analog in bebas ya, karena mau itu A0 sampai A7. Di sini saya menggunakan A0. Lalu ada LCD D2C. Grounding kita hubungkan di terminal negatif. VCC kita hubungkan ke terminal positif. SDA
kita hubungkan ke tim 20. Oke, jadi sudah kita tinggal hubungan kabel USB. Dan outputnya masuk ke komputer atau laptop. Berhubung kabel saya pendek, jadi ini saya pindahkan dulu. Pada tampilan LCD-nya masih berupa garis yang menandakan bahwa mikrokontroler Arduino belum diprogram. Maka dari itu kita lanjut ke bagian program Arduino-nya. Software Arduino IDE ialah untuk memprogram bot Arduino yang telah kita rangkai. Saya anggap kalian sudah mengerti struktur dasar program Arduino IDE. Jika belum, silakan tonton video saya sebelumnya mengenai dasar program Arduino. Oke, langsung saja kita masukkan dulu library sensor CV-nya. Ada di menu sket, include library, balas tanpa akut. Lalu one wire, dan setelah itu LCD hingga sim. Untuk mempersingkat waktu, maka pada bagian ini saya percepat saja. Sekarang nilai suhunya sudah tampil, yang menandakan hasil program kita berjalan dengan lancar. Suhu di sini terbaca 28 derajat Celcius. Untuk mengetahui apakah alat ukur ini berfungsi, maka saya akan menguji sensitivitas sensor suhunya menggunakan panas dari korek api. Kita lihat suhu yang awalnya 28 sekarang menjadi 60 derajat Celcius dan secara perlahan akan kembali ke suhu awal. Sensor ini melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas ataupun dingin yang dihasilkan oleh suatu objek, sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan suhu tersebut dalam bentuk analog maupun digital.